السلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ورضي الله تبارك وتعالى عن بقية الصحابة أنصارهم والمهاجرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فَرَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا رَبَّنَا زِدْنَا عِلْمًا هَبْ لَنَا حُكْمًا عَلِّمْنَا مِن لَّدُنكَ عِلْمًا تَوَفَّنَا مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Baik, yang kami merahmati, hormati dan kami muliakan DKM Jamaah Mahsyidul Huda, bil khusus guru kita Al-Ustaz Aliuddin, para imam, para asatidz yang lain, mudah-mudahan senantiasa kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian kita tentang zakat, infak dan sedekah dengan modul panduan yang sudah diberikan oleh panitia. Bisa dibuka sekarang di halaman keempat, mengenal infak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata infak, halaman 4. Kata infak berasal dari nafqo, yaitu nafqo, yang berarti telah lewat berlalu dan habis. Oleh karenanya, arti berinfak dari segi bahasa adalah menghabiskan sesuatu. Nafqo juga berarti jalan tembusan yang memiliki dua sisi atau lorong, lubang di lorong tanah atau ada lepas atau terowongan di atas. Quran surah Al-An'am ayat 35. Oleh karenanya sifat atau karakter pribadi bersandar pada sifat sifat dan berlakunya hal itu dikarenakan orang tersebut sudah masuk dalam sebuah keyakinan dari satu sisi sekelompok. Namun dengan mudah jawab yang sama atau jawab lain keluar dan berikan keyakinan dari sisi lain. Quran surah Al-Baqarah ayat 8-10. Golongan dua sisi celakan juga dikenal dengan nama. Kemudian kata infak dalam konteks materi atau harta adalah digunakan untuk arti membelanjakannya atau menghabiskannya untuk suatu keperluan, walaupun dengan tidak semestinya. Sedangkan yang dimaksud dengan infak dalam konteks kajian jenis ini adalah membelanjakan segala potensi yang Allah Ta'ala berikan dalam diri manusia, baik berupa kesehatan fisik maupun mental, pengetahuan, harta, jabatan atau lainnya di dalam yang diatur oleh Allah Ta'ala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita buka Al-Quran Suratul An'am ayat ke-35. Di mushafnya, tempatnya halaman 131. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis samaa'i fatatiyahum bi ayah walau syaa Allahu lajama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Baca terjemahnya. Dan jika kebenaran mereka
Kita ingin mengenal kata infak. Kemarin sudah kita pelajari makna zakat ya. Sekarang infak. Infak ini berasal dari kata-kata nafaqa yanfuku nafaqan, yang berarti telah lewat, berlalu dan habis. Ya, makanya arti infak membelanjakan hingga habis. Secara bahasa ya, arti infak habis. Oleh karenanya arti berinfak dari segi bahasa adalah menghabiskan sesuatu dengan belanja habis. Biasanya kalau kita bawa uang satu gepok, kalau udah ke mall habis nggak? Habis ya. Baik. Nafak juga berarti jalan tembus yang memiliki dua sisi lorong atau lubang di bawah tanah, underpass. Itu dalam bahasa Arab namanya apa? Nafak. Bapak kalau sedang pergi haji umroh, ada gunung-gunung batu yang ditembus dibikin terowongan, itu bahasa Arab, Inggrisnya apa? Tunnel ya. Tunnel. Ah, di situ ada tulisan Arabnya namanya nafak. Nafak itu. Jadi arti nafak lubang tembus. Jalur tembus. Makanya Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am, "Wahai Rasulku, jika memang terasa berat bagimu orang-orang yang berpaling, tidak mau mendengarkan Al-Qur'an, disampaikan Al-Qur'an berpaling, mengabaikan, bahkan meninggalkan Rasul." Nah, jika itu berat bagimu, terasa berat, Allah berikan pilihan. Tapi hakikatnya apa? Ini pelajaran buat Rasulullah sabar, ya. Karena enggak mungkin dong Rasulullah berbuat seperti itu. Fa inistata'ta antabtaghiya nafaqan fil ard. Kalau engkau bisa, silakan buat lubang. Lubang tembus di bawah tanah. Au sulaman fis sama', atau bikin tangga ke langit. Kira-kira lebih berat mana? Bersabar orang berpaling apa bikin tangga ke langit? Tentunya lebih sabar apa? Lebih sabar biar orang enggak mau ikut Al-Qur'an. Yang penting tugasmu hanya menyampaikan. Hidayah milik Allah. Tugas Rasul hanya menyampaikan ayat-ayat Allah. Fata'tiyahum bi'ayah. Setelah itu kau naik ke atas langit atau menyelam ke dalam perut bumi, dari situ berikan pada mereka ayat-ayat Allah. Walau sya'allahu lajam'ahum al-huda fala takunanna minal jahilin. Jangan wahai Rasulku, kalau Allah mau, Allah bisa satukan orang-orang. Untuk apa? Mengikuti al-huda, panduan Allah yaitu Al-Qur'an. Ya, diajak ngaji enggak mau, ya udah biarin, yang penting sampaikan saja, kasih tahu besok ada pengajian. Kalau enggak mau, ya sudah. Bukan kewajiban kita maksain orang. Fala takunanna minal jahilin, maka wahai Rasulku, jangan dirimu menjadi bagian orang-orang yang bodoh. Artinya bersabarlah. Nah, nafaqon di sini artinya apa? Tempat lorong di bawah tanah. Baik. Oleh karenanya sifat atau karakter pribadi seseorang yang memiliki standar ganda disebut nifak. Orangnya disebut apa? Munafik. Pagi beriman, siang kufur. Sore beriman, malam kafir. Itu namanya orang yang munafik. Orang yang punya dua standar kan ganda kepribadiannya. Hal itu dikarenakan orang tersebut sudah masuk dalam sebuah keyakinan dari satu sisi di satu waktu, namun dengan mudah di waktu yang sama atau di waktu yang lain keluar dan pindah dari keyakinan sisi tersebut. Nah, ini bisa dilihat juga dalam Al-Qur'an suratul Baqarah ayat ke-8 hingga 20. Ayat ke-8 hingga 20 itu ciri-ciri orang munafik. Ayo kita boleh buka sekedar baca ya. Nanti Bapak Ibu silakan mempelajari artinya biar enggak terlalu panjang waktunya ya. Saya bacakan ayatnya. Ini mulai ayat ke-8 dari suratul Baqarah. Ini adalah ciri orang-orang munafik. Apa cirinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bapak Ibu silakan lihat terjemahnya, saya baca ayatnya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una allaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun.
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا كلما فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير Itu ciri di antara ciri orang-orang munafik. Bahkan sampai lebih saking Allah ingin beritahukan kebahaya dan dahsyatnya penyakit nifak dan orang-orang munafik sampai Allah buatkan satu surah yang bernama surah Al-Munafiqun. Kalau orang yang membenci Islam, memusuhi Islam, ingkar terhadap agama Islam, tidak mau beriman kepada Allah, itu gampang tandanya, betul enggak? Ya, lain keyakinan, lain agama, itu jelas. Yang bahaya ini tampilannya Islam, perilakunya munafik. Na'udzubillah. Baik, ini kita bicara infak sampai kepada munafik. Ini secara bahasa ya. Bahkan bolongan dua sisi celana juga dikenal sebagai nama naifak. Tuh, ya. Celana yang kita pakai ini dua bolongan itu namanya apa? Naifak. Kemudian kata infak dalam konteks materi atau harta adalah digunakan untuk arti membelanjakannya atau menghabiskannya untuk suatu keperluan walaupun dengan tidak semestinya. Sedangkan yang dimaksud dengan infak dalam konteks kajian zakat, infak dan sedekah adalah membelanjakan segala potensi. Ingat ya, membelanjakan segala potensi yang Allah anugerahkan dalam diri manusia, baik kesehatan, fisik maupun mental, pengetahuan, harta, ilmu, jabatan, dan yang lain-lain di jalan yang diatur oleh Allah. Itu namanya berinfak. Menginfakkan harta, menginfakkan ilmu, menginfakkan jabatan. Artinya apa? Menggunakan potensi anugerah tersebut untuk apa? Untuk sesuatu yang bermanfaat dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kata sedekah. Kata sedekah berasal dari kata sedekah yang berarti
Jadi bersedekah adalah merupakan aplikasi atau praktek kejujuran serta penyampaian nilai-nilai bagi masyarakat yang telah diucapkan oleh setiap individu muslim atau kafir sebaliknya, yaitu sedekah dan berbagi atau bersedekah, yang mana itu merupakan indikator seorang telah berdosa terhadap baik. Sebelumnya kita buka dulu Al-Qur'an surah An-Nisa, ya. Ayat keempat. Tadi apa sedekah itu? Istilah bagi mengeluarkan sebahagian harta sebagai bukti kejujuran, ucapan atau janji setia. Kita buka Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Halaman 77. "Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah." فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. Ayo baca. Dan berikanlah kawin atau mahar kepada perempuan yang telah dinikahi sebagai pemberian yang penuh rela. Kemudian jika mereka baik, di sini ayat menjelaskan tentang apa? Tentang dua perkara. Yang pertama, perintah untuk calon suami memberikan sedekah. Sedekah dengan sedekah, sama enggak? Sama. Yang sini bacanya sedekah, yang nanti yang dalam perihal zakat atau infak atau sedekah itu sedekah, sedekah. Nah, ini sedekah, apa itu sedekah? Harta yang dikeluarkan sebagai bukti kejujuran, ucapan dan janji setia terhadap seorang wanita. Artinya Allah perintahkan dengan mengeluarkan mas kawin itu dengan penuh nihlah, suatu yang menggambarkan kerelaan, sebisanya memberikannya yang sebesar mungkin. Jadi untuk pesta, untuk gegawan kata orang Betawi, ya itu seadanya aja. Tapi untuk memberikan mas kawin untuk istri, ya, calon istri, itu sebisanya berikan nihlah. Kalau perlu yang paling berharga yang kita punya, apa beli mas kawin berupa mobil, apa cincin berlian yang sekian banyak besar. Kenapa? Karena ini harta yang pertama yang dimiliki oleh seorang wanita dari orang lain. Yaitu siapa? Calon suami. Itu. Nah, yang kedua, ayat ini menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang bahwa jika dalam kondisi kepepet tadi, lalu istri dengan rela, udah mas, ini mas kawin aku jual aja buat kehidupan kita, dengan sukarela maka sang suami boleh makan mas kawin yang sudah diberikan kepada istri. Boleh paham nih? Ya, itu bahasanya apa? Sedekah. Wi, jangan lupa tuh sedekah. Ya, kalau nanti jualan istri, berikan yang nihlah tuh. Ini enggak orang sekarang dibalik nih, ya, karena berangkat dari beberapa riwayat hadis yang disebutkan katanya nikahilah wanita walaupun mas kawinnya hanya khatam cincin dari besi. Akhirnya istri enggak punya apa-apa. Padahal Allah Al-Qur'an bilang gimana? Buktikan kecintaan kamu, kejujuran dalam mencintai seorang istri dengan memberikannya sebuah nihlah. Sedekahnya sebuah nihlah. Tuh. Ya. Bahkan kalau diambil dari segi bahasa, ya, nahl itu kan laksana apa? Kumbang yang menghasilkan madu. Berikan sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu buat kehidupan dia. Baik. Nah, ini sedekah. Sekarang sedekah. Di mana tuh? Ada perintah sedekah. Al-Qur'an surah Taubah ayat 103. Coba dibuka. Al-Qur'an surah Taubah ayat 103.
itu dia ada di halaman 203. Baik, saya baca ayatnya ya. Allah berfirman, khul min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ayo, ambillah zakat dari harta mereka. Dengarkan, di sini terjemahnya ambillah zakat. Paham gak ya? Nah, ini redaksi kewajiban mengeluarkan sebagian harta dalam Al-Qur'an Allah. Ini kewajiban yang final ini, finalnya di Qur'an surat Taubah. Kenapa kok pakai ada redaksi ambil? Artinya diperlukan seorang amil untuk menjemput. Wajib hukumnya ambil dari harta mereka. Kenapa? Ketika umat Islam dari sisi finansial sudah mulai maju, muncullah rasa pelit, berat, berinfak, berzakat. Nah, maka Allah gunakan kata-kata sedekah. Buktikan ya, jadikan harta, keluarkan harta, ambil harta dari mereka sebagai bukti sedekah. Bukti kejujuran mereka terhadap Allah. Jujur enggak nih? Allah perintahkan suruh zakat infak. Masih enggak jujur juga? Ambil dari sebagian harta mereka sebagai sedekah. Sekarang pajak aja wajib enggak? Dipaksakan ya pajak? Dipaksakan. Makan di restoran kena PPN. Beli kendaraan ada pajak kendaraan. STNK ada pajaknya, tanah ada pajaknya. Tuh, lihat coba. Nah, tentunya kalau urusan keimanan juga mesti seharusnya pajak penghasilan. Coba, berapa persen tuh? Bisa sampai 35% dan berlaku progresif, betul enggak? Tuh, masa untuk urusan agama orang enggak mau mengeluarkan zakat infak sedekah dengan dalih hanya 2,5%. Lihat ini, sekarang pajak berapa persen kita kena? PPN 10%. Coba, lihat juga. Masa zakat cuma 2,5%? Nggak mau lebih dari 2,5%? Pajak aja dipaksa kita. Minimal keluar berapa? 10%. Pajak PBB berapa? Berapa persen dari NJOP? Berapa? Lupa saya itu. Pajak tanah, PBB dan bumi dan bangunan. Itu berapa persen tuh dari nilai tanahnya? Kena juga. Nah, ini sedekah, zakat, infak dan sedekah ini ya merupakan bukti kejujuran keimanan seseorang kepada Allah untuk mau berbagi hartanya kepada golongan mustahik yang Allah sudah tetapkan dalam Al-Qur'an. Baik. Kemudian guna membersihkan dan mensucikan. Baik, itu tujuan zakat. Membersihkan harta, mensucikan jiwa. Ini zakat nih, membersihkan harta, mensucikan jiwa agar lemak-lemak, kolesterol jahat hilang dari jiwa kita. Tuh, akhirnya tubuh enggak kena penyakit. Enggak kena penyakit riya, enggak punya penyakit sombong, enggak punya penyakit budi apa namanya? Ungkit-ungkit dan lain sebagainya. Kemudian dan berdoa baik, setelah orang membayar zakat, jangan lupa doakan. Ya, minimal dengan taqabbalallah fima anfaqtum wa barakallah fima abqaitum wa aslahallah ahwalakum wa amwalakum wa ahlakum
wa hafizakum wa ra'akum min kulli syarrin wal fitan ma dhahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tuh begitu. Baik ya. Sekarang kita sudah paham, berikut kita pindah ke surah Al-Maun. Ya, surah Al-Maun Allah beritahukan dengan firman-Nya, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Wahai Rasul, wahai kita hamba-hambanya, tahukah engkau siapa orang yang suka mendustakan agama? Mendustakan agama. Apa itu yukadzibu biddin? Percaya tapi dia enggak mau ngikutin. Itu namanya mendustakan. Allah beritahukan yang pertama siapa? Bukan orang yang enggak salat atau enggak berjamaah, bukan. Allah beritahukan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang namanya pendusta, mendustakan agama, itu yang pertama adalah orang yang senantiasa menghardik, ya, menghardik anak ya yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang kedua siapa? Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Enggak pernah mau mensupport. Enggak pernah beri makan, juga enggak mau mensupport. Apa itu? Mensupport, membantu, menyokong kebutuhan orang-orang miskin. Baru yang ketiga Allah bilang, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi orang walaupun rajin puasa, rajin salat berjamaah, keningnya sampai hitam jidatnya, tangan enggak berhenti bermutar tasbih, tapi enggak punya kepedulian sosial, itu ciri orang yang mendustakan agama. Subhanallah. Lihat ini, Allah kaitkan keimanan dengan apa? Dengan empati, urusan hubungan sosial. Tuh, dahsyat ini agama kita. Maka Islam ini agama kemanusiaan. Islam itu agama sosial, bukan hanya ritual. Tuh. Baik, berikut, lanjut. Analisa dalam perbedaan kepada penggunaan kata zakat, infak dan sedekah pada waktu kali. Bila ditilik serta dianalisa dari banyak ayat dalam Al-Quran. Ditilik. Bila ditilik serta dianalisa dari banyak ayat dalam Al-Quran, penggunaan kata perintah menggunakan kata, lalu sebaliknya menggunakan kata infak tidak dijumpai. Selain itu, Al-Quran juga memberikan informasi yang berisi tentang anjuran serta keutamaan membelanjakan harta di dalam uang. Juga di sisi lain,
Baik. Buka dulu coba Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 34. Halaman 192. Mushafnya halaman 192. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la yakuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Ayat dibuka, baca terjemahnya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahim-rahim mereka benar-benar memakan harta orang dengan benda yang batin, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menyimpannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrikan dari lambung dan punggung mereka seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Baik, ini peringatan dari Allah Ta'ala nih buat orang-orang yang suka menimbun harta, tidak mau menginfakkan hartanya, depositonya gendut, masya Allah, rekeningnya tanpa seri, tapi tidak mau mengeluarkan hartanya. Mati dia, nggak dibawa tuh harta. Mati dia, nggak dibawa tuh deposito. Dibawa nggak kira-kira? Nggak dibawa. Pertama, pasti jadi rebutan anak istri. Dan kedua, neraka jahanam telah menanti orang yang seperti ini, yang tidak mau menginfakkan hartanya fi sabilillah. Allah saya beritahukan, fabashirhum bi'adzabin alim. Beritahukan kabar gembira buat orang seperti ini dengan siksa yang begitu pedih dan menyakitkan. Apa itu? Yauma yuhma jibahuhum. Ya. Yuhma fi nari jahannam. Jibahuhum wa junubuhum. Sampai Allah bilang, hadza ma kanastum. Ini balasan dari apa yang kamu simpan di dunia. Di deposito, di tabungan, investasi, tanah di mana-mana, hadza ma kanastum. Fadzuku, silakan nikmati. Cicipin rasanya balasan yang Allah Ta'ala berikan pada kalian. Nauzubillah. Kira-kira kita mau enggak? Na'udzubillah. Makanya kita harus rajin berzakat, berinfak dan bersedekah. Ayo lanjut. Yang nomor 4. Yang nomor 4, di saat kerajaan Allah Islam, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merasakan dunianya makin luas, juga populasi umat Islam semakin bertambah, yang itu adalah buah dari dakwah tersebut. Juga perekonomian sebagian umat Islam semakin kuat, tentunya godaan harta semakin menyelimuti hati manusia, hingga sebagian mereka dan berzakat terlebih-lebih.
Kita buka Al-Hasyr ayat 7. Dibuka Al-Hasyr ayat 7. Allah Karim. Di mushafnya halaman 546 ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabili likai la yakuna dulatan bainal aghniyai minkum wama atakumur rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Ayo. Harta masan baik yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah Allah, Rasul, Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan. Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja dan terbaik. Baik, ini tujuan ada zakat, infak, sedekah, termasuk al-fai. Apa itu fai? Al-fai itu beda dengan ghanimah. Ghanimah harta rampasan perang yang dihasilkan dari peperangan. Setelah beradu perang lalu kalah musuh, harta ditinggal pergi. Itu namanya ghanimah. Ada namanya al-fai. Al-fai itu ketika melakukan ekspansi, kemudian sampai sana orang pergi kucir-kacir, belum jadi perang, cuma harta ditinggalin. Ini al-fai. Ini memang kebiasaan orang Arab. Orang Arab tuh kalau perang mesti bawa hartanya, bawa ontaknya, bawa apanya dulu ya. Nah itu namanya al-fai. Nah harta yang dihasilkan dari ghanimah, fai, termasuk hasil usaha, terkena zakat, infak dan sedekah. Tujuannya satu, agar tidak hanya harta ini berputar dimonopoli oleh orang kaya, akhirnya tidak merata. Ini dikenal dengan apa? Sistem kapitalis. Islam tidak mengenal kapitalisme. Al-Islam itu ingin ada kemerataan di sisi ekonomi dan penghidupan masyarakat, agar tidak terjadi kecemburuan sosial dan kesenjangan ekonomi. Maka si kaya wajib mengeluarkan hartanya untuk dibagikan kepada si miskin, agar si miskin bisa berusaha, nantinya bisa mandiri dan bisa juga berzakat seperti orang kaya. Boleh paham kira-kira? Itu tujuan Islam, agar tidak terjadi apa? Monopoli dan kapitalisme. Baik, sudah paham ya? Maka Allah Ta'ala perintahkan apa yang diberikan Rasul kepada umat ketiga dan apa yang dilarangnya bagi umat ketiga dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya. Baik, saya kembali ke buku. Maka sudah kita baca ya. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu wasi'un alim. Ayo lanjut. Jadi pada dasarnya perbedaan antara zakat, infak dan sedekah hanya perbedaan penggunaan bahasa. Sedangkan dari sisi penggunaan maksud adalah sama, yaitu mengeluarkan sebagian anugerah Allah Ta'ala dan membagi yeah.
Ayo lanjut berikutnya. Informasi tentang universitas Al-Quran dan hadis. Di bawah ini beberapa kisah yang diberikan dari informasi Al-Quran kami urutkan sesuai tulisan surah Al-Quran. Terutama mengenai zakat, satu mengenai zakat merupakan kewajiban yang sempurna. Al-Baqarah ayat 177. Ya, dalam bahasa Arab namanya al-bir, puncak kebajikan. Allah berfirman laisal birra man amana billah wal yawmil akhir ayat. Al-Baqarah 177. Artinya puncak kesempurnaan ibadah pengabdian itu dengan berzakat, infak dan sedekah. Berikutnya. Dua orang yang menunaikan zakat orang yang rajin berinfak, bersedekah itu Allah berikan tiga perkara. Yang pertama, ganjarannya lahum ajruhum inda rabbihim. Pahala zakat, infak dan sedekah sudah Allah simpan bagus dalam deposito akhirat. Yang kedua, di dunia Allah berikan dia hilang rasa takut. Orang semakin berani berinfak, semakin jiwanya semakin mantap dan hilang rasa takutnya dari takut miskin. Orang nggak berani mengeluarkan, kenapa? Takut miskin, takut berkurang. Karena memang secara nominal nilainya berkurang, tapi hakikatnya bertambah. Maka Allah beritahukan orang yang rajin berinfak, lahum ajruhum inda rabbihim, wala khaufun alaihim. Yang ketiga, Allah berikan jaminan tidak akan tertimpa rasa sedih. Artinya harta akan dijaga dari bermacam musibah finansial. Musibah finansial, sekalipun terjadi. Global usaha pada ambruk, hatinya Allah berikan tentram, tenang, tak ada rasa takut, begitu. Paham ya? Baik, berikutnya. Begitu juga terjadinya kita berkeluh kesah dan melimpahkan kesalahan kepada Allah Taala. Al-Ma'arij ayat 242. Allah berfirman, innal insan khuliqa halu'a. Apa itu halu'a? Gerutu. Gampang gerutu, kalau orang Jawa bilang gampang nesu, ya, gampang nesu, gampang gerutu, gampang nesu, apa aja dikit hilang, wih, gelisahnya bukan main, ya, kunci hilang, waduh, kalau perlu lapor polisi, kunci hilang, lapor polisi juga, ya, itu namanya halak, penyakit itu, penyakit hati namanya halak. Nah, diantara obat menghilangkan penyakit gerutu, ngedumel, nesu, ya, apalagi sampai misu-misu, orang Jawa, sekali ya, misu-misu, sekali, ya, nesu, gerutu, misu-misu, ya, itu diantaranya apa? Rajin berzakat, berani berinfak, ya, dan rajin bersedekah. Hilang tuh penyakit itu. Baik. Maaf. Ya, yukafir ankum sayiatikum, ya, wa yu'zim lakum ajra. Orang rajin berzakat, rajin berinfak, berarti rajin nyiapin tiket untuk masuk ke dalam surga dengan mudah. Berikut. Empat ciri wali penolong orang yang beriman adalah orang yang selalu menunaikan zakat. Al-Maidah 5:27. Ya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan terus maksud cirinya adalah orang yang rajin berinfak, rajin berzakat, itu adalah orang-orang yang ciri bahwa mereka adalah wali-walinya Allah dan waliul mukminin. Terus lima rahmatullah ta'ala ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yutuna zakah." Rahmat Allah itu maha luas, melewati luasnya langit-langit dan bumi. Allah pastikan ada beberapa orang yang Allah tuliskan mendapat rahmat Allah secara khusus. Siapa mereka di antaranya? Orang yang rajin menunaikan zakat. Nah, ayo berikutnya.
Baik. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Kalau orang yang sudah mau berzakat, maka Allah berikan jaminan enggak boleh diganggu hartanya. Oh ya. Baik, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus 7 orang yang Orang yang rajin berzakat itu adalah orang-orang yang menolong agama Allah, dan orang yang menolong Allah dan agama Allah, Allah akan berikan pertolongan untuk segala urusan kehidupannya. Berikut. Nih, dua hal yang enggak bisa terpisahkan. Ciri orang yang rajin memakmurkan zakat, memakmurkan masjid, rajin masjid, itu cirinya orang yang rajin berzakat. Orang yang rajin berzakat, cirinya senang memakmurkan masjid. Kalau orang yang enggak rajin makmurin masjid, itu cirinya orang medit. Cirinya orang medit. Orang yang medit itu cirinya enggak senang makmurin masjid. Tuh. Subhanallah ya. Baik, berikutnya. Dan orang yang arti zakat kan mensucikan diri kan. Nah, orang-orang yang rajin berzakat itu orang yang Allah Subhanahu wa taala sucikan dirinya dan jiwanya. Baik. 10 orang yang paling bertakwa Allah berfirman, "Wa sayujannabuhal atqa allazi yutima lahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda." Orang yang Allah berikan jaminan enggak akan disentuh api neraka. Enggak akan disentuh api neraka. Allah lindungin, Allah berikan junnah adalah orang yang senantiasa menunaikan zakat. Oh ya. Allahu Akbar. Berikutnya. Informasi tentang privasi bagi orang yang selalu berlipat. Satu di antara ciri khas seseorang yang sifat takwa melekat dalam dirinya adalah berlindung dalam berlipat. Allah berfirman, "Hudzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Tuh, ciri muttaqin itu orang yang rajin berinfak. Berikutnya. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Berikutnya. Tiga dihilangkan oleh Allah Ta'ala dari hati orang yang selalu berlimpah, baik di siang hari maupun malam, secara terang-terangan maupun dengan sembunyi, rasa takut dan rasa sedih dengan cara tidak mengungkit-ungkit apa yang telah dilimpahkan juga tidak menjadi orang yang berlimpah.
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Terus. الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. Tuh, orang-orang seperti itu Allah berikan apa? Apa namanya? Kecukupan rezeki dan segala urusannya. Baik. Lima surga وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ والكاظمين الغيظ العافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ayo. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ayo. Allah berfirman, Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat sebelumnya, wa basyiril mukhbitin. Ayat berikutnya. Di antara ciri baik. Allah berfirman, "Ula wa idza yutla 'alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin ulaika yutawna ajrahum marratain bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayo berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Ya, berikutnya. Sebelum Allah
Allah berfirman, "Walladzina istajabu li rabbihim wa qamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun." Tuh, ya. Allah berikan apa ini? Allah berikan, "Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairun wa abqa lilladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun." Terakhir tentang zakat. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. Jangan sampai rusakin pahala zakat, infak dan sedekah. Bukan hanya pahalanya, modal-modalnya hilang semua. Kalau pahalanya kan berlipat ganda, ini modal-modalnya hilang semua, angus. Nauzubillah. Kenapa? Ungkit-ungkit dan nyakitin orang yang nerima. Paham ya? Ini kalau nyakitin sih jarang, yang paling sering ungkit-ungkit. Lu tahu enggak? Lu nih bisa begini nih, gua yang nyekolahin. Dari mulai SD sampai S3 tuh, oh, gua yang ngkosin. Ini modal selama dari sekolah SD sampai S3 itu boro-boro pahalanya. Modalnya hilang semua, kehapus. Enggak ada bekas. Nauzubillah. Rusak enggak? Rusak. Allah. Ayat berikutnya. Apa sih ria itu? Ria ingin pencitraan, dilihat orang. Nah, ini ciri orang yang tidak beriman kepada Allah. Ciri orang yang beriman, kata Allah dalam Al-Quran, orang yang beramal, khususnya zakat, infak, sedekah, ingin dilihat orang. Berarti dia bukan ingin dilihat Allah. Orang yang melakukan ria itu seperti orang kafir. Orang kafir tidak mengimani kehidupan di hari akhir. Dia meyakini kehidupan cuma ada sekali di dunia, maka senang-senanglah ya selama di dunia. Nah, orang yang berzakat, infak, sedekah, riya, itu sama dengan orang kafir yang enggak beriman dengan hari akhir. Kan namanya pencitraan, pujian di mana adanya? Di dunia, dipuji-puji orang, diliput, di-share, di semua. Itu biar orang lihat. Nah, itu semua hilang di dunia, enggak dapat pahala, sama dengan orang kafir yang enggak beriman dengan hari akhir. Nauzubillah. Baik. Tiga. Terus. Dan bukan sebaliknya, yaitu melaksanakan jihad dengan hati terpaksa. Ah ya, ini zaman berinfak bersedekah hanya mencari ridho Allah Taala. Carmuknya hanya cari muka Allah, Allah saja. Berikutnya. Empat, sesuatu yang diinfakkan adalah apa yang masih dicintai. Awas, namanya berbagi itu yang masih kita senang. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Baju udah jelek, udah enggak demen, udah usang bagi orang. Ini namanya bukan infak. Ya, makanya ingat kalau ada musibah, ada tsunami atau banjir, kita mau ada permintaan panitia masjid atau sekali bagi yang mau berinfak ya, pakaian, selimut ya, namanya lagi dibutuhkan, ingat pakaian yang masih kita suka, yang layak pakai ya. Walaupun kalau enggak mau beliin baju baru, baju yang kita pakai boleh, tapi baju yang masih kita suka. Tuh ya, bukan yang udah jelek, yang udah enggak kita pakai di gudang, udah digigitin sama apa namanya? Sama kutu, dibagi orang. Kadang-kadang makanan begitu juga, makanan udah 2 hari disimpan di kulkas, enggak ada yang makan. Ini masih ada mau enggak di rumah? Anak-anak enggak mau mah. Bapaknya ogah, oh, 2 hari kasih orang. Jangan. Yang masih kita suka bagi buat orang lain. Itu namanya infak ya. Baik.
5 etika ini juga sekaligus merupakan syarat-syarat dalam hidup, yaitu sesuatu yang diinfakkan haruslah berasal dari yang halal dan baik, serta sesuatu yang dikasih penerima infak menerimanya, ia menerimanya dengan senang. Baik, nanti kita akan bahas dalam Al-Baqarah 267. Syarat yang pertama apa? Halal. Tidak boleh barang haram kita infakkan kepada orang lain. Tidak sah. Enggak dapat pahala. Hasil korupsi, ya, hasil nipu, hasil ini mencuri, enggak boleh kita infakkan. Haram. Yang kedua, thayyib, bernilai. Bergizi kalau makanan. Ya, bagus bendanya. Ya, jangan yang udah rusak kita kasih orang. Enggak sah. Yang ketiga, ukurannya ini ukuran si ketika si penerima nerimanya dia nerima gembira hati. Ya Allah terima kasih, bukan ih barang begini bagi gua. Nah, enggak ada. Ya, masih apa? Halalan thayyiban, ya, yang samanan, punya nilai yang bagus. Baik. Ini akhlak atau adab ketika berzakat, infak dan sedekah. Nanti kita akan bahas lanjutannya di pertemuan yang berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, berikutnya bahaya menimbun harta serta tidak mengeluarkan zakatnya. Baik, kita sambung di pertemuan Ahad yang berikutnya. Insyaallah masih ada dua pertemuan. Kita akan mulai oret-oret di pertemuan berikutnya ya. Yang penting insyaallah di dua Ahad lagi sebelum Lebaran kita bisa berjumpa lagi memahami, mempelajari zakat, infak dan sedekah dari dalam panduan Al-Qur'an. Mudah-mudahan keimanan kita bertambah kepada Allah dengan keberkahan mempelajari hukum zakat, infak dan sedekah melalui panduan Al-Qur'an ya. Saya sengaja Pak ngajak Bapak-bapak memahaminya mulai dari Al-Qur'an. Kenapa? Karena kita duduk saja di hadapan Al-Qur'an, belum masuk pada materi sudah mendapat kemuliaan. Setiap hurufnya yang kita baca di bulan Ramadan ini Al-Qur'an, Allah berikan bermacam anugerah. Bahkan ada katanya sebuah riwayat, wallahu alam kebenaran cerita ini, orang yang baca Al-Qur'an di bulan Ramadan, mempelajari Al-Qur'an di bulan Ramadan, satu hurufnya Allah berikan balasan 100 ribu kebaikan. Satu huruf nih, bukan satu ayat, satu huruf. Tadi berapa ayat yang kita baca? Ya, banyak kan? Nah, ini balasannya bukan per ayat, tapi per huruf. Kalau di luar Ramadan, satu huruf 10 kebaikan, hingga 700, hingga 1000. Tapi kalau di bulan Ramadan, sampai ada yang menyebutkan 100 ribu pahala kebaikan untuk orang yang mau membaca dan mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Quranil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjidil Huda, saya ingin undang Rabu besok tanggal 28 16 Ramadan, saya ingin undang Bapak hadir di kediaman saya di sebelah selatan Masjid Nurul Yakin. Ya. Ada acara apa, Pak? Ada acara launching ya aplikasi Android Bubur Subuh, Majelis Bubur Subuh. Buka apa namanya? Aplikasi Android untuk radio streaming 24 jam insyaallah taala. Kajian Al-Qur'an, belajar Qur'an, dengerin Qur'an dibacakan setiap hari. Nah, saya undang Bapak hadir launchingnya hari Rabu besok mulai ba'da asar jam 4 sore hingga buka puasa bersama. Habis buka puasa, makan malam seadanya, pulang dah ya. Nah, nanti mudah-mudahan ada keberkahan, ada kebaikan. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma habib ilaina al-Qur'an wa habib al-Qur'ana ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa basairina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa shifaan li amradina zahiran wa batina wa qada'an li hawaijina dunya wa ukhra birahmatika ya arhamar rahimin, waj'alna wal hadirin min ahli al-Qur'an zahiran wa batinan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dan mohon restu nih bagi bapak yang hadir ngaji tiap Ahad ini, untuk dua pekan berikut saya minta izin
kita sampai 6:30 ya, karena mau bertarget khatam. Kalian bisa jam 6 sebelum selesai untuk dua pekan berikutnya, boleh sali sampai 6:30, karena nanti ada permasalahan zakat yang ingin saya coret-coret di papan tulis, dan Bapak saya buka pintu pertanyaan untuk bertanya ya. Jadi mumpung Ramadan, kita tuntaskan bedah tentang kajian zakat, infak, sedekah dalam Al-Qur'an ya. Hadapan depan sudah mulai nih, saya buka pintu tanya jawab ya. Sekarang hanya masih seputar motivasi dan hal-hal yang berkaitan dengan apa namanya, panduan dalam berzakat, infak, dan sedekah ya. Demikian, ini tadi bahasa etika tolong diganti ya, maaf ya. Etika ini sebetulnya ini bukan bahasa Islami, etika ini bahasa Yunani ya. Etika itu topeng. Jadi sebenarnya ini kita bukan hanya orang bertopeng, bukan ya. Kalau topeng kan berarti gambar apa, kebohongan ya, hanya pura-pura doang, tampilannya nggak benar. Ini etika sebetulnya bukan bahasa Islam. Etika ini bukan asalnya bahasa Yunani yang artinya topeng. Nah, kalau kita akhlak ya, adab dan akhlak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.